Hai guys, tahukah kalian jika berlari satu kali putaran di GBK akan membakar sekitar 50 kilokalori. Jadi kalau kita minum satu cup boba yang kurang lebih mengandung 500 kilokalori, itu artinya kita harus berlari sebanyak 10 kali di GBK ini. Jadi, yuk lari! Stadion GBK atau yang biasa kita sebut Gelora Bung Karno adalah stadion kebanggaan Indonesia. Stadion yang awal dibangun memiliki kapasitas 110.000 kursi, setelah mengalami dua kali renovasi menjadi 77.193 kursi. Stadion GBK ini merupakan salah satu aset negara yang dikelola secara PLU. Selain stadion GBK ini, masih terdapat beberapa fasilitas lain seperti tenis indoor, lapangan softball dan basket hall, dan fasilitas lainnya yang tentunya berstandar internasional. Gimana? Keren kan? Bangga dong! Pada tahun 2016, PPK GBK menerima dana APBN sebanyak 2,1 triliun melalui kementerian yang digunakan untuk merenovasi sejumlah fasilitas di GBK dalam menyambut Asian Games 2018. Sehingga, sejumlah fasilitas seperti stadion utama GBK, Aquatic Center, Istora Senayan, dan lainnya agar sesuai dengan standar Olympic Games. Jadi, uang kita yang dikelola oleh PPK GBK digunakan dengan akuntabel, transparan, dan efektif untuk infrastruktur Indonesia. Tentu, gak kalah dong sama negara lain. Jadi, kita harus bangga, guys. Nah, gimana? Tertarik kan sama layanan BLU PPK GBK? Jadi, yuk ke sini. Kan banyak jalan menuju Roma. Salah, menuju GBK maksudnya. Udah, aku melarikan dulu ya. Bye!